Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu, kita akan belajar Scratch. Ini temanya yang dasar laut, nanti akan seperti ini. Nah, nanti jangan lupa ditulis nama kelas, terus sekolahnya, nomor absen boleh. Nih nanti akan seperti ini nih, akan jalan tapi dia juga berganti kostum warna-warni, tulisannya berkedip-kedip, bintangnya bermutar dan warna-warni. Sekarang kita lihat caranya. Nah, untuk yang penyelam nih, penyelam, jadi ketika diklik ini ketikannya ngambilnya dari kejadian, jadi ketika seperti ini terus pilih bergerak. Nah, gerakannya berapa, ditempel di sini. Nah, kalau sudah bergerak seperti ini, terus jika di pinggir pantulkan. Jadi kalau nanti penyelamnya ini udah sampai ujung di sini, nah dia akan memantul kembali lagi ke kiri. Kalau udah ke kanan ke kiri, jadi akan ke kanan kiri. Tunggu 0,5 detik, ganti kostum. Di sini kostumnya dia ada 1, 2. Nih, ganti kostum. Ini kostum pertama, ini kostum kedua. Ungu sama merah. Nah, jadi kodenya nih drive 1 dan drive 2. Kita lihat di sini drive 1, drive 2. Ya adanya di sini. Ini drive 1, ini drive 2. Nah, kalau nanti sudah ini, nah cara memilihnya selamanya ini dari kontrol. Nah, dipilih selamanya nih yang ini. Oke, ditempel di sini. Terus jika di pinggir pantulkan, itu dari gerak. Ini supaya ke kanan ke kiri. Nah, memantul ke kanan ke kiri sini. Terus lagi tunggu ini dari kontrol juga nih, diambil di sini. Nah, diganti 0,0.5, ganti kostum. Jadi setelah memantul ini, ganti kostumnya dari tampilan ini, tampilan kita pilih yang ganti kostum. Ganti ini, ganti kostum. Nah, seperti ini. Terus kalau sudah, ini ada tanda panahnya, diklik, dia ada dua kostum, berarti ini pertama dulu. Nah, nanti baru yang kedua seperti ini. Nah, ini untuk penyelamnya, dua-duanya sama rumusnya atau kodenya. Kalau yang ini kostumnya ada, kalau yang ini satu kostum, jadi tidak berganti. Terus, nah ini tidak berganti karena cuma satu kostum. Kalau ini ada dua. Terus sekarang ikan, ikan ketika diklik sama ya, ketika diklik ini dari kejadian, selamanya dari kontrol, selamanya nih ini. Terus gerak 20 langkah ini dari gerak yang ini,
20 sama jika di pinggir ini, atur kanan kiri yang ini. Nih, kalau sudah diambil, ganti kostum itu dari tampilan, ganti kostum. Mana nih? Nih, ganti kostum. Dia ada berapa kostum? Ada tiga. Nih, lihat kostumnya. Oh, ada tiga. Nih, saat A, B, C. Nah, ini yang ikan selanjutnya ini ada tiga juga, berarti sama rumusnya. Nah, ini biasanya nih sama kodenya atau rumusnya sama. Kalau ikan kostumnya berapa, kalau dua berarti ya sini satu, sini dua. Selamanya jika diklik benderanya mana nih? Ketika diklik, nah seperti ini. Oke, terus sekarang yang bintang. Yang bintang itu ketika diklik nih, selamanya dari kontrol ini, terus ubah ini dari tampilan, ubah warna. Nih, ubah warna sebesar 25, putar dari gerak, putar ke kanan nih, jadi dia nanti muter dan berganti, ubah efek warna ini, berganti warnanya. Tuh, muter. Nah, seperti itu. Terus, oh iya tadi sebelumnya untuk background itu dari sini. Nah, ini pilih semua tapi cari. Ini kita cari yang ini, ya. Ya, kalau sudah yang nama, nama ini sama, satu huruf satu huruf. Nih, satu huruf, ya. Nanti dikasih nama kelas, terus caranya juga sama, yang per huruf ini. Ketika diklik selamanya ubah efek warna. Ketika diklik terus selamanya ini ubah. Ubah warna yang ini. Nah, nanti dia akan seperti ini. Tuh. Warnanya akan berganti dan berjalan sesuai perintah. Kalau muter ya muter. Ini seperti ini. Jangan lupa ditulis sekolahnya, ya. Terus untuk mengumpulkan ini diperbesar seperti ini, terus di videokan, ya. Nah, sampai dia berjalan. Semuanya berjalan, baru di stop videonya. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.